Ya, ini kubah lava, kubah lava tengah ya, kelihatan tinggi. Ya, ini kubah tengah, terus mengalami pertumbuhan ya. Kubah lava tengah kita pantau dari sisi selatan, dari arah Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, hari Senin 24 Januari 2022 ya. Terlihat sangat tinggi ya, lebih tinggi dibanding semua kubah yang ada di Merapi hari ini. Kita lihat ya, menungul ya, tampak asap sulfatara juga keluar ya, dari kubah lava di sisi tengah. Ya, inilah kubah lava tengah yang sudah sangat tinggi ini ya. Kota Jogja kita ambil dari Kaliurang, berjarak puluhan kilometer, hari Senin 24 Januari 2022. Tugu Yogyakarta. Ya, ada luncuran guguran lava pijar ini ya. Samar-samar terlihat. Lava pijar. Ya, inilah guguran lava pijar yang
lihat sampai bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kabar baik menyertai Anda ya. Pagi ini seperti biasa saya melakukan pantauan aktivitas erupsi Merapi masih dari kawasan Kaliurang ya. Nah, Merapi sangat indah sekali dilihat dari lokasi ini ya. Dan juga ada sih masih ada guguran ya, guguran lava yang arahnya juga masih dominan di barat daya. Ya, semoga Merapi aman, aman dan aman selalu ya. Salam sehat, salam tangguh dan rahayu, rahayu, rahayu semuanya.
Ya, pantauan ini kami lakukan hari Senin 24 Januari 2022 dari kawasan Menara Pandang Kaliurang, 6 km dari Puncak Merapi.